Hari ini kita lagi di Cijantung. Mari kita sapa mereka tuh dia. Gimana, suka dengan filmnya? Kalau misalkan suka, tolong di-share di sosial media, di Instagram, di Twitter, apapun itu. Perkenalkan, saya Muhammad Liaco, saya penulis dan sutradara dari film Gara-Gara Warisan. Dan saya Ge Pamungkas. Kita mau bagi-bagi kaos, ada yang mau kaos? Warna apa obatnya? Jawab aja, putih. Bintangnya Diki apa? Oh, Virgo, benar. Jangan lupa nonton film Gara-Gara Warisan di bioskop sekarang. Terima kasih. Filmnya seru, pertamanya ketawa. Gue ketawa banget, kakak deh. Komedinya dapet, pelajaran tentang hidupnya dapet, tentang kekeluargaannya juga dapet. Dibikin naik turun sih, ada sedih, ada senang. Jangan lupa nonton Gara-Gara Warisan di bioskop sekarang juga. Kita cuma ingin menyapa sebelum teman-teman nonton dan mengucapkan terima kasih udah memilih Gara-Gara Warisan. Dan kalau misalnya nanti seneng sama filmnya, boleh tolong di-review, dikasih tahu ke teman-temannya kalau ada film yang kalian suka, oke? Okay? Nah, kami di sini juga pengen bagi-bagi. Iya, bagi-bagi kaos ya. Iya, satu doang. Oke, baru satu doang itu ibu. Ya udah dikasih. Betul, betul. Betul, betul. Terima kasih ibu ya. Terima kasih teman-teman. Ya semuanya, selamat menonton. Terima kasih semuanya. Gimana, suka dengan filmnya? Kita mau ngucapin terima kasih, dan kalau misalnya teman-teman suka, boleh minta tolong disebarkan ke keluarga yang lain untuk nonton film Gara-Gara Warisan, oke? Okay? Kita juga mau bagi-bagi kaos sebelum pulang, ada yang mau? Iya, benar. Ya, benar. Filmnya ketawa terus, pemainnya bagus-bagus semua. Bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita nangis. Bagus buat motivasi anak muda. Jangan lupa nonton filmnya, jadi jamin seru. Selamat ya, Gara-Gara Warisan. Saya tunggu film-film lainnya. Kita baru aja selesai Cinema Visit di Cinere. Cinere. Jangan lupa untuk nonton film Gara-Gara Warisan di Cinere.